Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rina Suryanti M Channel. Dan teman-teman, aku hari ini lagi ada di The Balcon Hotel and Resort. Jadi setelah menempuh perjalanan kurang lebih 6 jam, tapi karena tadi ini ya ada berhenti di beberapa tempat untuk makanan lain-lainnya. Jadi ini sekarang jam 7 malam, aku baru sampai di The Balcon Hotel and Resort Bukit Tinggi. Nah, jadi teman-teman, hari ini aku akan review gimana di The Balcon Hotel and Resort ini. Stay tune, tetap pantengin terus video-video dari Rina. Jangan lupa untuk like dan subscribe postingan-postingan dari Rina Suryanti M Channel. Oke. Tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Teman-teman, ketika kita masuk itu kita akan ada lampu di ujung seperti ini. Soft banget. Terus ada telepon. Ada buku menu, ada kursi, ada televisi, terus ya seperti biasa lah ya kan. Terus ada bed, single bed 2. Aku kebetulan sama teman aku. Terus di situ ada colokan juga. Nah, ini keriuhan aku. Banyak banget cemilan, aku bawa cemilan. Cemilan 10 ya. Ini ada tong sampah. Terus ini ada kulkas kecil. Ada mini kulkasnya dong. Ada brankas. Terus ada aqua, air mineral ya maksudnya. Gelas ya seperti biasa, ada teh, kopi, brown sugar, terus ini ada untuk memanaskan air. Kita lihat di sini, ini kita baru benar-benar baru datang banget dan aku masih kucil banget guys, halo. Dan di sini ada tempat untuk gantungan baju. Dikasih juga sandalnya. Terus kita masuk ke toiletnya. Jadi di toiletnya ada ini, tong sampah, ada sabun, ya perlengkapan mandi ya. Tuh. Ada cermin. Ada kloset duduk juga seperti biasa. Ada handuk, ada shower. Ada cermin. Oke, jadi ini suasana malam. Jadi besok Rina akan review lagi
gimana suasana pas paginya, gimana view-nya ya. Karena ini view-nya benar-benar bagus banget guys, pokoknya love banget. Oke, tunggu aja besok ya. Oke. Hai guys, welcome back to Rina Surya di M Channel. Dan ini teman-teman, pagi ini aku ini ya, berenang dulu. Dan ini dingin banget guys, suhunya 21 derajat. Dan kalian tahu gak, ini view-nya bagus banget. Pokoknya recommended banget untuk kalian. Oke, aku videoin dulu ya. Nah, jadi ini adalah kolam renangnya. Itu sebelah sana untuk anak-anak dan yang sebelah sini untuk dewasa. Itu terlihat ada sekatnya ya, teman-teman ya. Oh, good morning guys. Jadi kita baru selesai berenang dan ini view-nya bagus banget, teman-teman. Best recommended banget, serius. Dia tuh pakai kamera belakang ya, sekarang dingin banget karena suhunya 21 derajat. Karena kalau jasnya di depan baru lebih dari 30 ya kak ya. Iya. Habis bisa serius. Oke. Yang jelas ini view luarnya luar biasa banget. Morning. Jadi teman-teman, hari ini aku ada di restorannya. Dan hari ini kita breakfast ya. Nah terus jadi tadi ini kita kan pas masuk ke restoran kita nggak boleh namanya nggak pakai masker. Jadi ini berhubung aku mau makan, jadi boleh lepas masker. Nah teman-teman, aku pengen lihatin ke kalian di sini nih view-nya luar biasa banget ya, karena aku hoki banget, beruntung banget alhamdulillah. Nah view-nya itu bagus banget. Jadi aku videoin pakai kamera belakang dulu. Oke. Pokoknya beruntung banget sarapan view-nya seperti ini. Thank you.
yang mau honeymoon ataupun yang mau liburan bareng keluarga, fresh banget pikirannya, serius keren banget. Jadi semangat nih untuk kasih kalian informasi yang bermanfaat. Oke, thanks for watching ya. Sekali lagi dan semoga kita semua sehat selalu dan sukses.